Berapa star nak bagi? 1 hingga 10 rating nak bagi berapa? 1 hingga 10 kita bagi 15. 15. Okey, yeah. Zakat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, okey. Yang ada dekat depan korang ni Viva 85 yang dah modified, yang dah upgrade dia punya turbo kit. Sebelum ni turbo kit AV. So abang Turbo dah buat setup turbo kit custom eh. So kita boleh tengok dia punya intercooler. Okey. So boleh tengok dia punya intercooler tak berapa nampak eh. Tak berapa nampak. So kita tengok balik dia punya dekat dalam ni kit dia. Okey, so macam biasa ada intake mushroom, lepas tu sat fuel regulator, ada banana eh. Okey. Tu banana tengah masak tu, pisang tu kuning tu. Downpipe 2 inci setengah dekat belakang tu, dekat bawah tu. So ada piping. Piping tu cooler. Ha, ni antara kegemaran eh yang abang Turbo pakai, blow off V-pot eh. Dia bunyi 2 kali eh. Dia bila kita tekan tu bunyi macam 2 kali eh. Ha, ni boleh tengok episod yang sebelum ni, ada banyak abang Turbo cerita eh. Okey. So exhaust dia 2 inci setengah. Okey. So kita boleh tengok dia punya exhaust 2 inci setengah. Okey. Full stainless. Okey. Nampak. Memang mantap pak bu. Memang mantap. Okay, so tunggu apa lagi? Kita test drive lah. Okey. Okey. Kita test drive. Okey. Jom kita test. Buka aircon dulu. Panas. Okey. Buka aircon. Biasa dalam keadaan boost kosong, RPM 3000. So RPM 3000 dalam kilometer 90. Exhaust pun dengan setup 2.5 inci dengan ada satu tabung dekat belakang, dia punya bunyi dia memang tak kuat eh. Bunyi dia deep bass, dia bunyi macam padat je. Dia tak ada bunyi prank-prank, tak ada lah. Dia bunyi memang deep bass. Okay, dia memang deep bass. Dia dekat RPM 3000 ni memang kita macam kita cruising kan. Ni minyak yang paling jimat lah ni. Kalau bawa 3000 macam ni, minyak memang jimat lah. Okay. Macam standard. Cuma bila kita tekan ada boost, memang kuat lah. Jadi ni gear 5 eh. Gear 5. Sekarang ni gear 5. Okay. So contohnya macam kita nak potong kan. Kita nak potong, kita tekan sikit pun kita tekan sikit pun boost 0.3 macam tu, nak pergi 1.2 sekejap je eh. So kita boleh maintain dengan tak ada boost dekat 1.2 lah, dekat dengan 1.2 eh. Ok, boost tak ada. Boost tak ada, 1.2 boleh pergi. Boost kosong, jadi boleh 1.2 memang
kita maintain dalam keadaan top speed macam ni, memang minyak jimat lah, okay? Ha, memang minyak jimat nanti. So kita test, lepas ni kita test 0400, okay? Ha, kita tengok pickup 0400, berapa dia punya top speed dan berapa saat untuk 400 meter. Okay, ni kita test 0 hingga 400 eh. Baju size S, apa ni, baju tubuh size L, tiba-tiba kena pakai size S. Ha, macam dua dia ketat. Yang di engine pun tak boleh nak pergi, tak boleh belah. Kita ni yang tubuh L, tiba-tiba pakai size S pun tak boleh belah. Betul tak? Ha, jadi sama macam engine. Engine ni dia perlukan setup yang memang sedang-sedang saja. Ha, maknanya kalau katakan Viva 85 setup VF31 dengan 25 memang syok ah. Nak sedap lagi pakai TDO4L. TDO4L tapi kenalah pakai apa? TDO4L kenalah pakai turbine housing yang lain. Barulah okey. Jadi benda ni semua ada apa ni, pro and con lah. Okey. Kalau untuk lebih minyak jimat ke, tadi kita isi minyak tadi kalau perasan lah dekat setengah, dekat tengah-tengah. So kita daripada Bandar Saujana pergi ke Sepang, minyak tak turun lagi. Kalau kita berembat tadi pun nampak minyak still lagi sama, masih lagi tak turun. Maknanya jimat lah tu, betul tak? Memang jimat. Ya, jimat tu maksudnya kena set up yang betul. Memang akan jimat lah. Okay. So kejap lagi kita akan deliver kereta ni dekat owner. So kita tanya perasaan dia macam mana dengan 125 horsepower ni. Okay. Okay, so Sebelum ni masa Turbo Kit Heavy dia punya top speed dalam 100, untuk 400 meter tu dalam 110. Lepas tu dia punya 400 meter lebih kurang dalam 18.45 saat. Okay, dalam 18.45. So lepas kita buat turbo kit tu, 0 hingga 400 tu boleh, 0 hingga 400 meter boleh dapat dalam, tadi test tadi 15 saat. Dia punya top speed 0 hingga 400, dia punya top speed 135
135 km tu adalah meter GPS. GPS punya meter. Padu ke tak padu? Mantap ke tak mantap ni Pak Abu? Pak Abu kata mantap. Okey. Memang sedap. So kalau macam kita bawa ni pun tadi masa test tadi masuk gear 2 pun 15 saat tu dalam keadaan gear 2, gear 3 tu clutch slip. Clutch memang dah tak gigit dah. Clutch ada slip. Kalau tak slip tu saya abang tu berasa lebih kurang dalam 14.3, 14.5 saat adalah. Dia lebih kurang lah. Kosong hingga 100 tak tahulah, kita tengoklah nanti. Kosong hingga kilometer 100 tu kita kena check sendiri. Memang sedap eh. Memang syok lah dengan setup ni. Okay, kita dah hantar ke Cikgu Zaki. Okay, Cikgu Zaki. So tadi dia dah test, kita tanya dia macam mana Cikgu Zaki mula-mula sampai tadi macam mana? Mula-mula sampai tu dah rasa perbezaan lah. Masa kita masuk kit AV dulu dengan masuk kit custom ni, memang orang kata jauh sangat beza dia. Macam langit dengan bumi. Jauh, beza dia jauh lah. Tadi bawa pun dia punya pick up dia macam mana rasa beza? Beza dia? Pick up dia memang sedap lah. Memang sedap lah eh. Kita kalau dulu macam tu lah, ada video sebelum kata kan, bus biasa masuk. Ini memang time dia masuk, dia masuk. Dulu minyak macam mana pakai kit tu? Minyak agak kuat lah. Minyak agak kuat juga lah. Sekarang tadi abang tepuk pun dah bawa ni pada sana ke sini, masih lagi separuh lagi tank. So kalau kita bagi 1 hingga 10, berapa nak bagi? Berapa star nak bagi? 1 hingga 10 rating nak bagi berapa? 1 hingga 10 kita bagi 15. 15. Okey, yeah. So kalau 15. Okey, so memang mantap eh. Mantap Pak Abu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.